Halo, berjumpa lagi dengan pompa modifikasi. Kali ini kita lagi memasang pompa tanam ya, pompa subsibel. Ini lokasinya di Singosari, Kabupaten Malang. Ini untuk pengairan asrama pesantren. Ini kita memasang ini, memasang otomatis tandon karena ini menggunakan sumur gali. Nanti kita pasang arah sebaliknya di saat air kosong, dia akan mati ya. Jadi ini otomatisnya sudah terpasang ya. Jadi kita pasang seperti ini. Ini apungnya di bawah sini. Ini di bawah ini ada apungnya ya. Nah ini ada apungnya. Ini ke bawah. Kalau biasanya listrik otomatis itu kalau penuh dia mati, itu posisi kabelnya di sini nyambungnya. Kalau ini kosong dia mati, kita ganti yang sebelah atas. Oke, kita tutup ya. Kita tutup. Ini pompa celupnya masuk di bawah sana. Ini rangkaian kabelnya. Nanti outputnya ke atas sana ya. Ini coba kita nyalakan. Nah, ini terdengar. Nah, ini alirannya ya. Seperti ini. Dan terdengar alirannya. Ini coba kita tarik ya. Ini coba kita tarik pasti mati ini. Mati ya. Ini kita lepas. Dia nyala. Kita tarik lagi. Mati. Jadi kalau apungnya nanti, ini kita sambung dengan tampar ya. Jika apungnya nanti dia menggantung, otomatisnya ini memutus aliran listriknya, sehingga pompa tetap aman. Dan apungnya ini berada di saat menggantung, dia ada berada di atas posisi pompa ya. Nah, ini kita lepas lagi. Oke. Oke, sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya. Itu sambungannya ya seperti ini, seperti sambungan biasa. Ini karena box panelnya kita lagi tadi kelupaan bawa, jadi kita langsung seperti ini. Di sini. Lalu di sini.